Hari ini kita akan menanam terong secara hidroponik. Ya teman-teman, sekarang saya akan mencoba membuat menanam tanaman terong dengan cara hidroponik. Awalnya tanaman terong ini memang sudah ditanam dengan media tanah, tapi saya akan mencoba mengundangnya untuk menanam dengan sistem hidroponik. Alat dan bahannya, 1 pupuk KCL, pupuk NPK, pupuk urea, pupuk ganda sil D, kemudian ini cup air mineral, maksud saya ini larutan E4. Kemudian alat-alatnya ada sendok, ada gabus styrofoam, kemudian ada cutter dan pembolong. Kemudian ini ada air, ini kira-kira kurang lebih 7 liter. Dan ini alat pengaduk. Yang pertama kita buat gabus styrofoam ini seperti ini. Kita awalnya kita buat gabus ini secukupnya, gimana cukupnya sesuai dengan cup yang sudah disediakan. Kemudian kita belah, ini berguna untuk menahan pohon ya, kira-kira 3 mili. Tanya yaitu dengan membuat larutan nutrisi terlebih dahulu, larutan formula untuk nutrisi tanaman terong hidroponik. Ya, perbandingannya 1:1:1, gandasil 1 sendok makan seperti ini, gandasil hijau. Kemudian KCL juga 1 sendok. Kemudian NPK juga 1 sendok. Kemudian pupuk urea juga 1 sendok. Ya. Kemudian ini E4, cairan E4 1 sendok juga. Kita campurkan, kita larutkan bahan-bahan tersebut yang berbandingan 1:1 tadi dalam kurang lebih 7 liter air. Kita aduk sampai benar-benar semuanya larut. Kalau bisa tidak ada endapannya. Sudah. Kemudian kita mulai. Tadinya ini sudah ditanam di tanah, jadi kita harus mencabutnya dari tanah untuk dipindahkan dalam medium ini. Hati-hati agar akarnya tidak. Ya, seperti ini. Kita cuci akarnya. Kemudian kita ambil gabus yang itu sudah kita belah tadi. Kita masukkan perlahan-lahan.
seperti ini kira-kira. Kemudian kita masukkan dalam cup aku. Nah, ini dan kita isi dengan larutan formula nutrisi untuk terong hidroponik. Nah, kira-kira sekian. Kita sudah selesai. Inilah salah satu cara memindahkan dari yang tadinya dari media tanah untuk dipindah dengan cara hidroponik. Sekian.